Ini masih kembali dari Surabaya. Satu sendok kok. Kita cek tiga kali, khusus untuk cek sendok. Mesin tadinya lancar-lancar saja katanya, mau lancar-lancar kok lompat begini ya. Nah, tuh lihat ya. Sangat terus sekali. Sama dengan tadi yang satunya. Ini nanti kembali dari sini bersih sekali. Gitu. Cuma ini belum ketahuan ya, perkiraan apa yang diganti. Perkiraannya belum ada ya. Karena hanya statusnya lagi itu mati total. Tiba-tiba mati, mati. Ternyata masih aman. Terus secara sepintas masih oke. Satu lagi. Jangan cium dulu. Jangan cium dulu. Sudah, tiga sama. Belum dekat teleponnya. ACM, ACIN. Dipastikan dia ini gangannya. Nah, kalau ini benar cetak, berarti ini cetak. Berubah satu dulu, yang gerangannya gini. Misalkan sudah habis. Oke. Oke, 15 ya, terusnya. Saya lihat dulu ini sama kali kenapa ya tadi yang baik-baik saja kita mau terus sekali ya terus ya dulu tapi kalau haknya ini saya mesti ngecek dulu sangat dulu.
Ini masuk. Ini mesinnya udah mulai tes oke. Mainboardnya mati. Terlepas dari ininya. Ya. Itu bidangannya terlepas. Bergeser ya. Karena emang belum dikunci, tapi ini udah hasil sudah oke lah. Tinggal itu ganti lampu sudah biar terang kembali. Nanti dites lagi pas sudah ditutup. Biar enggak terlepas. Oke, ini adalah mesin Yoko yang mati total ya. Ini sudah hidup kembali. Tadi udah dites tapi posisinya belum tertutup ya, masih ini biasa otomatis kan dua tahap. Tes pertama adalah yang apa namanya? Yang minta frame besar oke. Nah, kita geser ke sisi sini ya. Kalian jangan ketemu. Mentok kan? Ya udah mentok ya. Kita klikkan sini ya. Masukkan minyak dan dua minyak ya. Being loaded. Oke, kita start. Perhatikan notifikasinya, ini sepatunya minta turunkan. Tadinya sih nggak ada notifikasi begitu. Langsung jalan aja, jadi pasti nyangkut. Ini benernya, oke. Turunkan ya. Nah, hilang. Turunkan. Oke. Oh, maaf. Saya salah pasang benang. Perhatikan. Benangnya tidak masuk ke pelatuknya. Nah, masuk dulu ke pelatuknya. Baru ke bawah. Ini pasti nyangkut. Ini kalau diteruskan, skocinya rusak. Nah, harus dibersihkan dulu. Karena nyangkut. Kalau tidak masuk ke pelatuk, semua mesin-mesin besar juga akan begitu. Pelatuk yang begini. Wih. Masuk bawah, tapi kita semua sama-sama nanti dari mandiin aja. Saya masalahnya nggak masuk ke kawatnya ya. Nah, kita udah kembali lah. Oke, kita masukkan di sini ya. Saya kadang ngajarin orang juga sampai orang itu maksudnya disangka saya main-main kali ya, ngajarin dia orang. Padahal saya ngajarin serius. Tolong masukkan kembali ke dalamnya gitu. Disangka saya itu ngajarin dia. Nah, udah mundur-mundur. Oke, boleh kasih patuh. Kita langsung dibangun ke tempat. Jadi kalau nggak putus, tapi mesin berhenti tanda putus ya itu, pasang kembali aja benangnya. Jadi pasang kembali aja benangnya, dia itu benangnya kayak ini. Nggak masuk ke kawatnya. Memang bisa masak ulang dong, tetap nggak masuk kawat gitu. Saya juga maklumin, cuman kadang dikira saya ngerti kalau ngasih tahu. Alhamdulillah. Itu mainboardnya diganti. Sepatunya, naikkan sepatu. Skoci. Sama sensor. Sensor sepatu. Yang ini agak lumayan, kalau yang itu cuma 3 biji doang yang murah-murah aja yang satunya. Karena kardus lokal ada 2. Yang ini lumayan besar. Kalau yang ini kecil. Emang kalau yang ini partnya lebih mahal, yang model begini. Jadi harap malum aja dari pabriknya.
ini sudah selesai ya. Nah, hasilnya sudah sangat bagus, rapi ya. Servis di sini itu dijamin. Hasilnya bagus dan lancar mesinnya. Oke. Oke, siap dikit.